Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau tutorial cara edit yang lagi trending sekarang, yaitu tambah gede tambah cengeng ya. Jadi di sini aku udah ada di proyek baru. Nah terus di sini aku udah pakai lagu yang tambah gede tambah cengeng. Durasinya sekitar 0,9 ya. Nah di sini aku udah pakai satu video. Nanti kalau kalian pengen lagu yang sama, kalian bisa cek di deskripsi ya. Kalian bisa cek yang udah jadi. Nah di sini aku pakai satu video, satu foto. Kalian bisa tambahkan di proyek baru ya. Lalu aku perpanjang durasinya sampai selesai. Terus di sini cuma pakai satu foto ya. Lalu teman-teman bisa tambahkan efek. Di sini kalian bisa pilih yang efek tubuh. Lalu di sini kalian pilih yang emosi, yang di sini, lalu dipilih yang paling bagian bawah, di sini ada sedih ya. Terus di situ, maaf ini volumenya aku kecilin saja daripada nanti kena copyright ya. Aku cek dulu untuk volumenya. Oke, udah aku kecilin. Nah, sekarang di sini sudah. Nah, di sini emosinya seperti ini ya. Terus aku di sini aku akan menambahkan efeknya, tulisannya. Nah, di sini efeknya. Klik gaya, terus di sini aku pilih fontnya, gayanya. Di sini aku pilih yang tulisannya bebas, kalian pilih yang mana. Di sini ada banyak, saya biasanya pilih yang bahasa Inggris karena di sini banyak sekali style-stylenya yang aku suka ya. Kalau yang lainnya itu enggak begitu ya. Oke, di sini aku memakai ini aja, tambah gede tambah cengeng, tambah gede tambah cengeng. Lalu di sini aku tambahkan efeknya untuk warna tulisannya. Kalian bebas, kalian bisa pakai yang efek gelembung, animasi dan lain-lain ya. Di sini banyak sekali pilihannya, bebas. Nah, di sini aku pakai yang warna biru aja. Oke, lalu di sini aku tambah lagi tambah cengeng. Oke, kalian bisa paskan dengan lagunya ya. Nah, di sini aku juga sama, nanti aku menggunakan fontnya itu sama yang pakai bahasa Inggris. Di sini tadi aku menggunakan yang ini. Terus warnanya aku menggunakan yang warna ini. Terus ukurannya kalian bisa sesuaikan dengan kalian ya. Tambah gede tambah cengeng ya. Jadi di sini terserah tulisannya, kalian bisa atau kalian bisa satu persatu. Kalau satu persatu kalian cukup gini, lalu kemudian kalian nulis lagi tambah gede tambah cengeng ya. Di sini warnanya aku samakan. Untuk fontnya aku samakan juga, fontnya pakai yang bahasa Inggris. Kayak yang ini ya tadi ya. Terus ini otomatis udah, terus aku pakai gayanya untuk efeknya. Sama juga untuk efeknya. Untuk ini aku ganti warna yang kuning sama-sama. Oke, jadi kayak gini. Oke, terus untuk ini, untuk gayanya kalian bisa rubah. Di sini ada animasi, kalian bisa pilih yang ulang atau yang sekali. Kalau yang ulang kan kayak gini ya, kalian bebas mau pakai yang mana. Pakai yang ini, terus di sini sama animasinya. Jadi bebas kalian mau pilih yang mana, sesuaikan saja sama seleranya ya. Ini durasinya kepanjangkan. Nah, jadi caranya cukup mudah dan simpel. Untuk ininya kalian bisa tambahkan filternya di sini, filter
Kalian bisa pakai mana yang kalian suka ya. Di sini aku pakai filter yang film ya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.